Pembelanjaan untuk tabung ini semakin meningkat. Jadi sepanjang yang kita laksanakan tahun ini dah hampir 5 juta. Jadi kita melihat daripada keadaan sekarang ini, kita dapati semakin bertambah. Jadi kerana itu kerajaan negeri mengajak semua pihak untuk bersama-sama dengan kerajaan negeri, kerana ini adalah untuk kepentingan bersama, maka kita melancarkan tabung ini. Jadi tabung ini kita gunakan dua kaedah lah. Pertama, melalui potongan gaji kepada kaki tangan kerajaan dan pulang kepada mereka ini. Pulang kalau ada mereka nak potong RM1 sebulan, RM2, RM5, tak ada masalah. Ataupun mereka boleh masukkan terus ke dalam akaun Maybank. Maybank dan juga pihak-pihak yang lain lah, termasuk JLC, mana-mana pihak NGO atau mana-mana pihak lain yang nak menyumbang amat dialu-alukan. Jadi apabila kita dah mempunyai penerima kutipan ataupun mempunyai kewangan yang mencukupi, saya rasa tak ada masalah. Lepas pada ini, kepada siapa saja, anak-anak Terengganu terutamanya yang menghadapi masalah, memerlukan perbelanjaan, rawatan dan sebagainya, kita akan sediakan. Dan juga kita sedang menimbangkan, kerana kita ada hospital kita, hospital KTS, dan kita ada hospital Kuantan Medical Center. Yang ini juga kita akan fikirkan, apakah kaedah yang boleh. Mungkin kita minta supaya kepada orang-orang yang tidak mampu, supaya dari segi kita ambil kos saja. Maknanya dari segi yang lain secara percuma, tapi kos melibatkan ubatan, iaitu saja akan dikenakan melalui tabung. Jadi kita dapat mengurangkan lagi lah bebanan dengan kita membuat rawatan di hospital kita, dan kita dapat reducekan lagi kos, dan kita hanya memperuntukkan untuk kos saja. Jadi ini mungkin lagi satu lagi CSR yang boleh kita gunakan, bagaimana untuk kita nak memastikan orang-orang yang susah ini dapat kita beri bantuan. Cuma dia orang isi boran, dapat perangkuan, perangkuan perubatan, perangkuan pemimpin masyarakat setempat, dan saya dah bagi SOP dalam masa 5 hari mesti benda ini selesai. Jadi saya akan pertingkatkan lagi. Saya akan melihat lagi, dan kalau boleh saya nak dalam masa 3 hari lepas pada ini. Dulu yang saya bagi SOP 5 hari. Jadi kita cuba peningkatkan tahun depan menjadi 3 hari. Jadi kita akan tengok apa benda perkara-perkara yang boleh kita selesaikan, dan akhirnya mungkin satu hari nanti kita akan boleh buat dalam masa 1 hari ataupun mungkin dalam masa 1 jam je. Permohonan 1 jam, 1 jam kita, dalam masa 1 jam kita boleh buat keputusan. Yang ini kita nak supaya kita tahu bahawa orang-orang yang sakit ni dia memerlukan segera keputusan. Dia tak boleh lambat. Jadi ini melibatkan nyawa kan. Jadi kita kena pastikan mempermudahkan lagi kaedah, dan memastikan bahawa kaedah itu lebih efisien dan juga berkesan.